Halo sahabat-sahabat miner -sahabat, sekalian, semangat bertemu dengan anda kembali. Ya berharap selalu dalam keadaan yang baik, tetap tekun, tetap setia mining apapun yang terjadi sampai saatnya open mainnet itu datang kepada anda semua dan kita ya. Nah teman-teman saya uh, sedikit kalau ada waktu sebentar ya saya akan menanggapi komentar dari teman-teman di video yang saya uh, upload ya tadi pagi di mana ada sebuah rumor September itu open mind ya teman-teman ya. Sebelumnya itu juga ada rumor bahwa diusulkan untuk satu pay itu seribu. Ya saya juga dapat di grup ya, bukan saya ngarang ya, saya hanya mereview. Apakah benar-benar September itu nyata? Saya sih berharap ya jangan jangan membuat satu karangan. Tapi jangan menuduh saya yang membuat teman-teman. Itu ada di grup, loh. Ya, ada di grup. Entah sumbernya, apakah dari pioners atau sumber yang terpercaya, atau uh, yang tidak senang dengan pai. Entah, tetapi ya, kalau itu benar, pasti akan terjadi, lah. Ya, anggap saja itu sebuah berita angin lalu, kalau memang belum nyata. Nah, teman-teman, ini ada sebuah uh, berita informasi lagi yang luar biasa, ya. Ini benar, ya, dari Neosoe. Binance Pay enter Brazilian market enabling P network user to shop with AC. Ya. Apa itu ya teman-teman? Ini terjemahannya ya. Shopping experience. Binance penyedia infrastruktur, Binance penyedia infrastruktur blockchain dan mata uang kripto yang diakui secara global telah memperkenalkan jalan baru yang menarik bagi para penggemar Mata uang kripto di, di Brasil, Binance Pay, solusi pembayaran inovatif ini menawarkan jembatan yang mulus antara aset digital dan transaksi sehari-hari, menghadirkan peluang bagi pengguna pay network untuk merevolusi pengalaman berbelanja mereka. Wah, ini sebuah berita yang luar biasa ya teman-teman ya. Ini ada uh, apa namanya? Kita tahu bahwa kita tahu bahwa Binance, ya, salah satu kripto yang sudah dikenal dan terpercaya, ya, teman-teman, ya, dan uh, satu kemajuan lagi, ya, apakah mengajak? main network untuk masuk di dalam uh, atau kerjasama, ya teman-teman. Kita nantikan saja, ini ada beberapa informasi ternyata, ya, yang saya lewatkan. Kita tunggu saja ke depannya beberapa saat, ini teman-teman, seperti juga yang... Uh, yang beberapa saat yang lalu ada rumor, satu pie sama dengan seribu dolar. Ya, kita tunggu, dan apakah uh, seperti juga tadi pagi ya, open minute September, entah dari mana semua sumbernya ya, dan hari ini ya. Saya perlihatkan kepada teman-teman tentang progres, ya, uh, Binance, ya, Binance, Binance Pie di Brasil, ya, solusi pembayaran yang inovatif, ya, akankah? Uh, menggandeng Nicholas untuk uh, bergabung sama-sama di dalam grup atau pasar Pito yang dipimpin oleh Binance ya. Kita tunggu saja teman-teman ya. Artinya apa bahwa kemajuan-kemajuan yang terus dibuat oleh core team ya. Ini membuat kita sedikit menumbuhkan kepercayaan saya pribadi dulu ya jujur menganggap hanya sebagai sebuah angin lalu saja ya tetapi lama-lama lama-lama mulai muncul kepercayaan mining tidak ada salahnya ya teman-temannya jadi seperti itu oke okay. kemudian saya sedikit menanggapi pandangan teman-teman atau tanggapan teman-teman ketika saya membahas ya open net-nya di September sebenarnya saya juga jujur ya tidak terlalu bagaimana ya tidak terlalu dibilang berambisi banget ya kita lihat dulu ya walaupun kita tetap menantikan itu ya teman-teman ya untuk open mind tapi kadang-kadang berita-berita yang kemarin-kemarin itu yang belum jelas ya kita cek dulu nah ini 5 jam yang lalu ya ada kabar baik ya rumor September open my net, nah ini kita lihat ada komentar teman-teman semua semoga secepatnya pay open my net ya <tuh> dari user ya user review apa ini rv 9 pn ya amin semoga terlaksana semoga sehat panjang umur benar Tidaknya itu kita tetap semangat klik petir. Amin. Amin. Amin ya. Tetap semangat. Wah, ini ya. Nah. Pertama dengar OM 25 Desember 2001, 14 Maret, Juli, Juni 2022, 25 Desember 22, Maret 2023, Juni 2023, Agustus dan sekarang September lalu selanjutnya kapan lagi? <laughs> ya inilah yang juga saya maksudkan memang sih ya. Uh, sepertinya ketika berbicara open mindset maka tidak lagi terlalu mungkin teman-teman pioner berkata ya udahlah ya mau open atau tidak itu terserah ya. Tetapi yang pasti progres ini tetap berjalan menurut saya teman-teman jangan kecewa jangan kecil hati lanjutkan terus ya. Oke itu saja teman-teman sukses bagi rekan-rekan pioner semua tetap semangat. Dan jedar jedar jedar. Wah ini setelah pioner ya. Oke okay, ya, masih ada waktu sedikit bagi teman-teman yang ingin bergabung di FEC. Saya juga dari apa dalam proses belajar. Ya, kembali lagi pada diri teman-teman ya semua ya. Saya lihat ya orang-orang yang menjalankan FEC 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 ya. FEC ya. Begitu semangat dan antusias ya. Di YouTube, motivasi kata-kata motivasi itu yang muncul ya di multilevel. Ya, nggak apa-apa lah. Namanya juga usaha, ya kan, teman-teman? <girly> Bagi teman-teman yang ingin bergabung, ada di deskripsi video ini dan bisa lihat. Uh, ini hanya saya memberikan informasi saja, ya. Saya juga proses belajar dan mencari informasi kepada teman-teman yang sudah bergabung, karena ternyata sudah dari Mei. Ya, Mei, kita nggak tahu apakah bertahan atau tidak, ya. Kita jalani intinya kita sudah mengerti lah aplikasi-aplikasi itu seperti apa jangan terlalu baper ya jangan terlalu ini teman-teman kita harus banyak belajar itu sebabnya bang Dimas santai-santai aja karena semua yang saya lakukan apa yang saya apa namanya eh, kerjakan itu ya saya menyadari semua ada risiko ya kan dan saya berharap teman-teman pun mengalami uh, punya prinsip hal yang sama dengan saya jangan terlalu baper kalau sanggup Uh, menggelontorkan dana puluhan juta ya risiko anda ya kan makanya saya selalu saya bilang kalau ada gratis gratis aja kalau nggak bisa gratis ya mau di apa ya kan itu tergantung dan kembali kepada diri kita masing-masing oke salam sukses tetap semangat